Wah, susah nih, Pak. Gue kurang ajar pertanyaannya. Halo, gue Suwardi dan lo lagi nonton One on One. Kesulitannya sangat banyak, terutama pada saat kita menyerang. Serangan itu kan biasanya kalau di pencak silat, nah, kita nggak ada serangan wajah tuh, nggak ada pukulan di wajah, dan kebanyakan silat itu kan pakai body protector. Jadi kita agak kesulitan di situ dan kaget juga begitu kena serangan di wajah atau bagian-bagian rusuk yang nggak terlindungin, yang biasanya dilindungin, sangat kaget. Tapi untungnya kita berusaha cepat untuk adaptasi dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis di dunia MMA. Agak sedikit lucu sih dulu kan baca lalu, karena kan pada saat pertama saya masuk One Pride, pihak One Pride-nya meminta saya untuk kasih dong nama julukan yang sangar-sangar, yang kayak binatang buas, contoh predator atau singa lapar kayak atau apa gitu. Nah, cuman saya begitu saya ngaca gitu, kayak saya ini nggak sangar ya, kita semua tahu wajah saya imut-imut gitu kan. Terus saya teringat, oh, di daerah saya ada namanya becak lawu, kendaraan tradisional untuk ngangkut hasil bumi dari gunung ke pasar. Nah, itu aja, dengan harapan suatu saat jika memang saya ditakdirkan untuk terkenal, nama becak lawu melambung, orang berbondong-bondong searching itu namanya becak lawu, dan di situ kan ada destinasi wisata Danau Sarangan. Nah, kesimpulannya begitu orang melihat becak lawu, orang akan melihat Danau Sarangan, dan orang pengen berkunjung ke sana, otomatis perekonomian daerah itu naik, yang notabene di daerah itu kebanyakan menengah ke bawah. Nggak nyangka sih, karena kan dari background pendidikan saya juga cuma SMP, terus background orang tua atau latar belakang keluarga ya bisa tergolong sobat miskin gitu ya, jadi ya nggak nyangka aja. Tapi untungnya saya juga nggak kaget dengan popularitas yang saya dapat. Saya berusaha untuk tetap merunduk lah, tetap nggak, jangan sombong lah gitu, buat apa juga gitu. Awalnya lucu juga sih, pada saat saya dulu mengenal Brazilian Jiu-Jitsu, saya tuh nganter saudara saya latihan. Waktu itu ada legend-legend BJJ inilah, ada Francino, ada Deddy Wigraha, ada Nico Han. Nah, pada saat ke sana ternyata mahal biayanya. Pada tahun berapa tuh? Tahun 2000-2003 tuh 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan 200.000 tuh mahal banget kan. Sedangkan gaji saya pun juga nggak sampai segitu gitu. Nah, akhirnya saya cuma ngelihat, mengamati. Ternyata ditanyain nama beberapa pelatihnya, gabung aja. Nah, saya bilang saya nggak punya uang gitu kan. Udah diskon deh 50%. Tetap aja nggak nyampe tuh duit saya. Ya udah gratis aja deh, tapi kamu bersih-bersih. Oke, deal. Akhirnya saya bersih-bersih di situ sebelum orang latihan, dan ikut latihan. Kemudian setelah selesai saya beresin matas, itu rutinitas latihan. Nah, cuman perjalanan waktu yang mengharuskan saya pindah ke Pekanbaru. Nah, ini titik awal saya bertemu dengan BJJ yang high level. Ada Andrew, sobat saya sekarang di Abu Dhabi. Waktu itu dia brown belt, ngajarin saya banyak hal tentang gaya dia. Makanya kan agak sedikit berbeda gaya latihan saya dengan BJJ yang kebanyakan di Indonesia. Itu sih inspirasinya. Untuk inspirasi ya, contoh petarung sih nggak ada, karena pada awalnya saya masuk ke MMA itu karena lapar, karena kebutuhan mendesak, karena saya banyak utang. Saya bertaruh untuk hidup saya di MMA dengan harapan saya mendapatkan uang, saya bisa bayar hutang, dan saya bisa hidup. Nah, ternyata begitu saya masuk, begitu dalam ke MMA, banyak sekali faktor-faktor yang menginspirasi. Tapi tetap tujuan awal saya, dia pada awalnya saya pengen makan aja. Sampai orang bosan lihat saya kali ya. Enggak juga sih. Tetap kita punya target untuk masa pensiun ya. Sekarang ya bisa dibilang saya udah enggak muda, udah kepala 4. Setahun ke 2 tahun lagi dah. Kan saya udah ancang-ancang nih, ada proyek-proyek baru kayak film, kayak beberapa pekerjaan. Jika salah satu ada yang meledak, mungkin udah saya sarung gantung sarung tinjunya,
mungkin saya akan pindah berkarir. Tapi tetap saya ada di balik MMA, saya ingin melatih para generasi-generasi untuk bisa lebih bagus lagi, jangan sampai mengalami hal yang kayak saya, dan siapa tahu karir mereka jauh lebih baik dari saya, nggak cuma di nasional tapi go internasional. Karakter orang tuh beda-beda banget. Kadang ada beberapa orang yang karakternya kayak saya, disukain. Ada yang berusaha keras untuk pengen terkenal, tapi orang juga nggak suka. Tapi dengan harapan pengalaman yang saya punya, saya ajarkan ke teman-teman dekat kayak Mario dan beberapa fighter di tim Asta terutama ya, sama Neo. Untuk kedepannya mungkin saya berharap Mario bisa jadi next star-nya. Amerikana, Arensi, Arbar, Nogi, Kickboxing, Pelatih, Paketan, wah Instagram dan TikTok, wah susah nih Pak, gua kurang ajar pertanyaannya, menjebak anak dan istri, anak dulu baru istri.